Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobat segala ada di mana saja Anda berada. Kali ini saya akan membagikan tips dan cara mengelem permukaan triplek, terkhusus untuk box speaker, agar kokoh kuat, tahan getaran ya, melekat kuat, serta tidak ada celah-celah udara. Ya, memang kita bisa menggunakan lem dengan daya rekat kuat dan juga bisa mengembang seperti Presto seperti ini. Namun harganya lumayan mahal, Rp70.000 satu botolnya. Atau kita juga bisa menggunakan lem seperti ini, tapi kadang masih ada celah-celah yang sulit atau tidak tertutup. Jadi kita akan secara sederhana namun menghasilkan kualitas yang baik dan bagus ya. Kita menggunakan lem Fox dan juga serbuk kayu gergajian ya. Serbuk kayu gergajian kita saring dulu agar yang kita dapatkan yang halusnya ya. Kita ayak. Setelah kita dapatkan yang halusnya, serbuk halusnya, lalu kita campurkan lem kayu, lem Fox. Hmm, perbandingan 1 berbanding 1. Bisa kita tambahkan air, jika terlalu kental. Kita aduk. Ini nampaknya butuh air. Kita tambahkan air ya, biar tidak terlalu kental. Setelah dirasa sudah teraduk rata, campur rata, kita bisa langsung mengaplikasikannya, bisa dengan scrub atau dengan jari kita oleskan, atau kita juga bisa menggunakan kuas. Oke, sobat segalada, saya menggunakan kuas untuk menempelkannya ke permukaan yang hendak kita rekatkan. Setelah kita rasakan semua permukaan sudah terolesi semua dengan lem, lalu kita rekatkan permukaan penutupnya.
Selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.